lagi bersama Mama Yu Bola. Seperti biasanya, saya akan menyajikan berita-berita bola hanya untuk kalian semuanya. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, like dan share-nya, tambahkan komentarnya. Berdasarkan usahakan Liga Super musim 2023, JDT akan memanggil pemain Argentina untuk menjadi juara musim depan, guys. Pemain yang dimaksud adalah gelandang San Lorenzo Jalil Elias. Menurut jurnalis Astro Arena, Julian Mijainal Azam, pemain keturunan Suria Argentina itu akan bergabung dengan JDT sebagai agen bebas, guys. Rumor transfer ini juga didukung oleh komentar jurnalis olahraga asal Argentina Cesar Luis Merlo di X kemarin, guys. Merlo mengungkap Elias akan meninggalkan Los Santos dengan status bebas transfer pada Januari mendatang. Memang gelandang berusia 27 tahun itu dikabarkan telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan Harimau Selatan. Jika rumor ini benar, guys, maka raksasa Meksiko Necaxa akan kecewa. Hal ini terjadi setelah Merlo mengungkapkan bahwa Necaxa mencoba memikatnya pada Juni lalu sebagai pemain bebas transfer dengan menandatangani perjanjian prakontrak setelah kontraknya berakhir pada Januari. Sejak bergabung dengan San Lorenzo pada 2021, Elias mencatat 108 penampilan menurut data Transfer Market selama periode ini. Ia mencetak 4 gol dan menciptakan 3 assist. Banyak penggemar JDT yang percaya jika Elias pergi ke JDT, maka dia akan menjadi pengganti jangka panjang Leandro Velasquez, guys. Bagaimana menurut kalian, guys? Berikan komentarnya di bawah ya. Oke, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Berikan komentarnya. Terima kasih. Salam Mama Yu Bola.